Baik, selamat datang ke kelas matematik tahun 3 aktif ya. Salah tulis ni sebenarnya, bukan 3 Arif. Okey, sekejap. Okey, cikgu minta semua murid mutekan mikrofon ya. Bagi mikrofon cikgu je yang berbunyi. Omel mana tadi? Baik, semua murid nampak nama gambar cikgu kan? Okey, pagi ni kita akan mempelajari tentang masih lagi mengenali nombor sehingga 10,000. Okey, cikgu buka balik presentation cikgu. Baik, semua murid nampak kan apa yang cikgu paparkan ni? Baik, kita lihat pada hari ini. Tak ada pun. Cikgu tak nampak. Tak nampak? Tak. Okey, sekejap, sekejap. Angkat dia, diam. Hey, nampak tak apa yang cikgu paparkan dekat skrin sekarang? Okey, hari ini kita nak mempelajari tentang nombor ya. Hari ini kita akan mempelajari beberapa perkara. Yang pertama, tentang nilai tempat. Okey, yang kedua mengenai nilai biji dan pengenalan kepada cerakinan nombor. Okey, sebelum tu cikgu nak kenalkan diri. Mungkin ada yang belum kenal cikgu. Okey, yang dah kenal bagus. Okey. Okey, cikgu bernama Cikgu Nur Fatihah binti Muhammad Nurdin. Okey. Boleh nampak saya ada kamera tak? Tak. Tak. Nampak kan? Tak. Tak nampak ya? Okey, nampak kan? Okey, say hi siapa yang nampak. Okey. Baik, kita teruskan lagi. Kita akan menggunakan buku teks hari ini. Okey, cikgu faham? Kamu mungkin belum ada lagi buku teks, tapi kamu boleh gunakan buku teks online. Okey. Kalau tak ada tak apa. Jangan risau. Sekarang kita paparkan buku teks yang kita nak pakai pada hari ini. Okey, kita lihat buku teks muka surat 3 dan 4. Okey, semua nampak di paparan kan? Baik.
tak? Nampak? Nampak. Okey, nampak. Bagus. Okey. Kita lihat dulu pelajaran kita pada minggu lepas. Okey, minggu lepas saya mengenalkan nombor kepada kamu semua. Bagaimana nak membaca nombor di dalam perkataan ataupun menulis, menukarkan nombor dalam perkataan kepada bentuk angka. Okey, kita lihat semula muka surat 4. Baik. Ya, saya buka dia punya pen ni. Tak boleh pula. Okay, sekarang kita lihat nombor 3 dalam buku teks ya. Cuba lihat apa yang cikgu bulatkan tu. Semua nampak tak yang saya bulatkan? Okay, seorang bacakan cikgu berapakah nilai nombor yang saya bulatkan tu dalam bentuk angka. Ada tak saya dengan seorang? Tak nampak. Tak nampak. Ayo. Okey, saya tulis dekat sini. Okey, cuba bacakan nombor yang saya bagi dalam bentuk angka ini. Berapakah nilai nombor ni? 5,120. Okey, bagus. Baik, dalam pelajaran saya yang sebelum ni, saya ajar kamu kaedah tiang. Betul tak? Saya letakkan tiang di antara nombor 5 dan nombor angka 5 dan angka 1. Betul tak? Baik, tadi saya ada dengar, ada yang jawab. Dia bagi tahu cikgu. Lima. Ibu. Okey. Tujuh. Satu. 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 Ah, 70. Saya ada dengar suara yang bagi tahu. 170. Okey, jadi ingat selepas tiang yang kita akan letakkan akan ada 3 angka dekat sini. Okey, untuk lebih jelas mungkin ada yang faham lagi, okey, yang mungkin keliru lagi. Jadi kita letakkan tiang ya. Selepas angka 1000. Okey, jadi sebab itulah 5,170. Okey. Baik, kita tengok pula nombor 5. Okey. Kita tengok yang ini. Okey, saya besar kan? Mana 5,000? Okey. Nampak tak yang saya tulis ni? Nampak. Okey, nampak kan? Okey, saya tandakanlah supaya kamu nampak yang mana satu cikgu rujuk dekat buku teks ni. Okey, baik. Bagaimana pula nak menukar perkataan ke dalam bentuk angka? Nombor dalam perkataan kepada bentuk angka. Okey. Siapa nak jawab soalan yang ni? Saya. Okey, saya nak dengar yang saya tu. Cuba sebutkan. Dekat sikit dengan mikrofon, tak berapa jelas lah. Cassandra kan? Cikgu ingat lagi nama kamu. Okey, orang lain siapa nak cuba? 2,090. Okey, sekali lagi cuba sebutkan Cassandra.
2,090. Okey. Kita nampak sekarang ni ada 2,000 je dan 10. 100 tak ada kan? Ah, jangan bimbang. Kita gunakan 2,000, kita tulis dalam bentuk angka. Ah, macam saya selalu pesan. Lepas perkataan ribu, kita mesti buat yang. Jadi orang nampak saya buat ni. 2,000. Jadi kita dalam bentuk yang. Okey. Lepas 1,000. Mesti ada lagi, sorry, ada lagi 3 angka kita kena letak. Okay. Haa, baik. Lepas 2,000 ada 90. Haa, antara 3 tempat ni mana nak letak 90? Kita letak macam ni. Okay, betul? Semua nampak? Haa, habis tu 100 dekat mana? Ha, di sini kita tak ada disebut 100. Kalau tak disebut, boleh-boleh jangan risau. Kita letakkan sifar. Ya, yeah. Dalam matematik kosong tu kita panggil sifar. Okay, kena biasa-biasakan diri menyebut sifar. Okay. Sekarang sekarang nombor saya letak yang ini. Masih lagi soalan dekat muka surat 5. Ni soalan 5. Okey. Sekarang saya nak dengar berapakah nilai nombor ni dalam bentuk perkataan. 96,000. Okey. Okey, Cassandra dah jawab tadi. Bagus. Kita bagi orang lain pula. Siapa lagi nak cuba? Okey. Cassandra, kamu dah jawab tadi. Bagus. Okey. Kita bagi peluang pada rakan kamu yang lain pula. Jangan malu-malu. Cuba je. Kita nak dengar suara kamu. Ada sesiapa nak cuba? Sandis nak cuba cikgu. Cassandra nak cuba lagi. Orang lain ada tak yang nak cuba? Jangan malu-malu. Okey, cuba sebut kan. Siapa yang di apa ni? Yang suara dia terbuka tu. Cuba sebutkan nama dulu. Siapa tu? Okey, sekali lagi. Tak apa jelas lah. Sekali lagi. Enam ribu. Saya dah dengar 6,000. 500. Okey, 500. 14. Okey, bagus ya. Baik. Yang penting sebenarnya awak boleh tandakan dulu. Selepas 6,000 tu pun pastikan awak letak tiang. Jadi kita nampak 3 angka di belakang adalah angka ratus lah. Okey, 514. Okey. Baik. Okey. Kita lihat muka surat 4. Okey. Lihat muka surat 4. Okey, saya padam semula. Okey. Kita lihat nombor 2. Okey. Dia bagi 3 pilihan. Yang pertama ini adalah mesin kira ataupun calculator. Yang kedua ini adalah dekak. Ni nampak tak semua? Teralih. Okey. Dan yang ketiga ini kita panggil, ini adalah abakus. Abakus. Okey. Baik. Dia tanya ya. Di bawah ni dia bagi 3 nilai nombor. Ada yang dalam bentuk perkataan, ada yang dalam bentuk angka. Okey. Jadi cuba kita tengok dekat mesin kira ni. Berapakah nilai dekat mesin kira ni? 8. Berapa? 8,307. 8 ke 9 tu? 9. 9. Okey, 9,307.
Okey, cuba kita lihat di bawah ni nilai nombor yang mana satu kah? Ah, yang menunjukkan nilai dekat mesin kira tu. 9,307. Yes, bagus. Okey. Ah, ini tak nampak, saya tunjukkan. Okey, kamu nampak tak apa saya tunjuk? Nampak. Kan. Okey, yang dekat dekat ni. Ah, saya padam sekejap. Abang aku mengganggu. Okey, yang dekat ni macam mana kita nak sebut nilai dia? 3,245. Okey, bagus. Ha, kita menyebut nilai berdasarkan berapa manik yang ada pada setiap tempat. Okey. Ha, jadi mana satu nilai dekat bawah tu yang menunjukkan nilai dekat tu? Yang ke kiri ke, yang ke kanan ke, yang tengah? Yang hijau. Yang hijau. Ah, bagus. Okey. Ah, kamu dah kenal kan? Ah, bagus. Baik. Abacus. Okey. Abacus ini sebenarnya saya tunjukkan sedikit pengenalan dia. Okey. Selalu kita jumpa macam ni, betul? Okey. Bagaimana cara untuk mengira abacus? Okey. Yang pertama kita tengok tiangnya ada berapa? Ah, 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa tiang tu agaknya? Okey, ada 4 tiang. Betul tak? Okey, jadi kita akan kira yang melekat dekat tengah ni sahaja. Ah, okey, ah ni saya besarkan ya. Okey. Ah, yang ini ni yang melekat dekat tengah ni je. Okey. Ah, ini kita tahu ini tiang 1,000. Yang ini tiang 100. Yang ini tiang 10. Dan yang terakhir adalah tiang 100. Okey. Sekarang kita kira yang melekat ni. Baik. Nilai manik yang di atas untuk sah adalah 5. Yang ini adalah 1. 8. 6. 6. Okey. Okey. 6. Bagus. Okey. Untuk 10 pula. Yang di atas tak ada yang melekat. Ah, tak payah kira lah kalau tak ada. Yang ini adalah 10. Jadi berapa? 1 juga? 10. Sebab satu manik ni bernilai 10. Dia tiang 10. Dia tiang 10. Mesti ada dua apa? Dua angka. Ah, yang belakang satu sebab dia sah. Mesti ada satu saja. Okay. Baik. Bagaimana pula ratus? Ada tak? Tak ada. Ah, tak ada. Jadi kita tulis dia sifar dulu. Okey. Ah, yang di 1,000. Ah, okey. Oleh kerana yang atas ni 5, jadi setiap tiang yang atas akan bernilai 5. Tetapi mengikut nilai digit dekat tiang tu. Okey, tak apa. Kalau tak faham saya cakap, tengok dia. Ah, yang ini masih lagi 5. Tetapi sebab dia 1,000. 8. Ha, nanti belum lagi 8 tu ya. Okey. Ha, yang ini 1 tapi bukan 1. Oleh kerana dia tiang 1,000, dia bernilai berapa? 1,000. Habis tu kalau kita nak kira berapa manik ni, berapa semuanya? 4. Ha, atas 5, yang bawah ada 3. Jadi okey, tak apa. 8,000. Pandai. 8,000. Wah, nampak? Ah, sebenarnya nilainya ialah 8,000. Yang ini sifar. Tulis balik sifar. Yang ini 10. Kita ambil 1 sahaja kerana kita nak masukkan nilai sah. Berapa sekarang nilainya? 8,016. Kalau tak tahu nak sebut ni, awak buat tiang selepas 1,000. 8,016. Okey. Jadi jawapannya yang ini. Nampak kan? Nampak. Okey, nampak. Okey. Jelas tak semua? Jelas. Okey, jelas. Cikgu harap jelas. Kalau tak faham, jangan segan silu untuk bertanya. Okey, sekarang kita nak berubah ke buku surat yang seterusnya. Okey.
kita rujuk muka surat 5. Okay. Baik. Cuba kamu lihat yang ini ya. Yang saya bulatkan ni. Nampak. Baik. Okay. Satu keping bongkah yang nipis bernilai. Siapa ingat? Bernilai 100. Bagus. Masih belum lupa. Bagus. Okey. Tak berapa cantik saya lukis. Tak apalah ya. Tengok je lah. Okey. Nilainya 100. Bagaimana pula bongkah yang besar ini? 1000 tu. Yes. 1000. Yang ini memang kamu kena ingat. Okey. Tak perlu nak mengira pun. Ini kita dah faham konsep ni daripada kamu darjah 1 lagi. Okey. Baik, kita ingatkan kembali. Tengok yang kedua pula. Okey. Cuba lihat ada berapa nilai bongkah 1000. Ada berapa tu? Okey, kita bilang. 1000. 2000. 3000. 4,000. 5,000. Nampak? Di ujung ni dah ada nilai 5,000 di dah letak. Okey, anak-anak semua ya. Kalau kamu jumpa garisan macam ni, okey, selalu jumpa betul tak? Okey, sebenarnya ini kita panggil garis nombor. Okey. Dalam matematik memang akan ada garis nombor. Okey. Dia akan bertambah nilai. Ni cikgu tulis semula ni, dia akan bertambah. Jadi nilai jumlah tersebut sekali adalah 5,000 berdasarkan gambar yang diberi. Okey. Yang nombor 3 ni pun sama. Ini adalah garis nombor. Okey. Jadi bagaimana kita nak tahu berapa nilai semua ni? Korang sebutkan saya berapakah nilai bongkah yang ditunjukkan dalam gambar raja? 50,000. Okey. Kita dengar perlahan lah. Kuatkan sikit suara. Sekali lagi sebut. 2,050. 2,050. Nampak? Ni. 2,050. Jadi nampak? 100 tak ada. Yang adanya terus tiang kecil ni nilainya 10. Okey. Ada 5 tiang kecil bermakna ada 50. Okey. Nampak dia tulis dalam bentuk garis nombor. Okey. Pertambahan 2000 jadi 2010. Tambah lagi 10 jadi 2020. Lagi 2000 30. Dan yang ini 2040. Dan tambah lagi 10. Maka nilai akhirnya adalah 2050. Okey, bagus. Ya. Baik. Untuk kita cepatkan sedikit sebab kita nak pergi tengok nilai buji. Kita lihat muka surat 7 ya. 5 dan 6 ni benda yang sama. Okey. Kenalan kepada bongkah-bongkah ni dia nak suruh awak ingat balik semula berapa nilai nombor kalau yang kita kena kira kalau dia tunjukkan dalam bentuk gambar. Okey. Kita lihat muka surat seterusnya. Okey. Yang ini yang penting ni ya. Okey. Kita tengok pada dekat-dekat muka surat 7. Okey, soalan yang ketujuh. Satu ribu. Saya dengar ramai yang menyebut 1,247. Okey. Yang penting sekarang ni kita lihat yang jadual diberi. Okey. Baik. Bila saya kata digit, angka pertama. Digit 1. Digit 2. Digit 4. Digit 7. Ataupun saya akan sebut angka 1. Angka 2. Angka 4. Angka 7. Kalau saya kata nilai nombor,
akan baca macam ni. Okey. 1,200,4,7. Ha, ini kalau cikgu sebut nilai nombor, boleh ditulis dalam bentuk perkataan ataupun ditulis dalam bentuk nombor. Okey? Ha, nampak? Cuba tengok beza-beza ya. Ha, matematik ni kita boleh faham konsep. Okey? Baik. Kita tengok pula nilai tempat. Ha, nilai tempat. Ha, bila sebut je nilai tempat, murid-murid mesti terus kena fikir tentang apa? Ribu ratus bola boleh tak? Ratus. Tempat kita mesti sebut, kita mesti terus ingat ribu ratus puluh sah. Okay? Baik. Kalau dia tanya nilai tempat untuk sebenarnya berapa nilai tempat tu satu? Ribu. Ya, betul. Ribu. Tak payah sebut satu dah. Tak perlu. Ah, sebab kita nak tahukan nilai tempat tu sendiri. Okey. Nilai tempat untuk satu. Satu juga? Yes. Nilai tempat untuk kita pakai nombor yang ni ya. Yang ni. Kalau rasa pening-pening, tengok balik yang saya bulat tu. Kita masih lagi menggunakan 1,247. Sekarang saya nak kenal awak nilai tempat untuk nilai tempat untuk tujuh. Angka tujuh. Tak, bagus. Nilai tempat untuk angka satu. Dua. Apa? Tiga. Nilai tempat untuk angka satu. 6,000. Saya saja je tukar. Saya ulang semula nak tengok faham ke tidak kan. Okey, nilai tempat untuk angka empat. 10. Okey, bagus. Okey, dan nilai tempat untuk angka 200. Ibu sebut angka. Okey, jadi awak menyebut nilai tempatnya dalam bentuk eja padan. Ingat, dalam nilai tempat kita akan mesti kena mengeja. Kena ambil kotak tisu. Sekarang kita lihat nilai ada yang atas. Okey, kita lihat nilai digit. Apakah nilai digit? Tadi saya kata nilai tempat. Okay. Susah kan? Tengok muka. Okey, sekejap. Cikgu bukakan semula. Okey, nilai tempat tadi. Sebab macam teacher pun dia nak tengok muka you. Betul-betul macam ni kan nampak. Atas kan nampak. Baik, sekarang kita nak tengok nilai digit. Okey. Tadi nilai tempat. Ini nilai digit pula. Ya? Kalau sebut je nilai digit, jawapan kita dalam bentuk nombor. Okey. Mesti dalam bentuk nombor. Kita masih lagi menggunakan yang sama. Okey. Apakah nilai digit untuk satu? Seribu. Boleh. Kita tak boleh tulis satu saja. Sebab nilai digit dia mesti mengikut nilai tempat tu. Kalau ribu dia mesti ada berapa angka? Empat. Habis tu dekat belakang nak isi apa? Kita akan isi fa. Inilah satu. Okey, inilah satu ribu eh. Baik, ataupun kita boleh menulis macam ni. Baik, bagaimana pula digit dua? Berapakah nilai tempat untuk digit dua?
Ya, betul. Nampak? Okey. Hmm. Kalau kita nak tulis dalam bentuk 1,000 ni, kita boleh tukarkan yang begini. Nampak? 200. Nampak? Ada dua cara nak menulis. Yang penting, nilai digit mesti cukup. 3 digit. 100 ni. Okey. Nak mengelakkan keliru, cikgu akan letak tanda tambah dekat tengah ni. Memang macam ni ya. Ni sebab ruangan dia sempit. Jadi saya terpaksa rapatkan sikit. Baik, sekarang kamu tengok angka 4. Berapakah nilai digit untuk angka 4? 4 apa? 40. Kenapa pula 40? Sebab duduk dekat 10. Okey, jadi kalau 10 mesti ada berapa angka? 2. 2 sahaja. Boleh macam ni. Okey, ada 2 cara. Nampak? 4. Tak ada tambah ni. Kita nak elakkan keliru ni. Baik, yang terakhir, berapa nilai digit untuk 7? 7 juga. Okay, sebab 7 ni mesti ada satu angka sahaja. Okay, 7. Jadi kita salin semula tu 7. Dia tidak berubah sebab dia memang satu angka ataupun satu digit sahaja. Okay, jadi 7 lah. 7 apa? Cuba sebutkan saya nilai digit untuk angka 8. Lain lagi? 8,000. Bagus. Cuba. Matematik pasti kita kena mencuba. 8,000. Okey. Baik. Berapakah nilai digit untuk 4? 400. Bagus. Berapakah nilai digit untuk 3? 30. Bagaimana pula angka 2? Berapakah nilai digit angka 2? 2. Nampak? Ini adalah nilai digit. Satu cara lagi untuk kita tulis. 8. 8. 4. 8. 32. Digit kita tukar dalam bentuk kejap ni. Okey. 4. 32. 3. 4. 2. 2. 2. Ingat balik. Apa ni? Apa nama tempat 2 tu? 2? 2. 2. 2. 2. Nampak? 2. 2 ini. Betul. Okey. Nampak perbezaan nilai digit dan nilai tempat? Nilai tempat kita hanya mengeja. Ribu ke? Bergantung kepada soalan. Okey. Okey. Jadi ratus ke, puluh ke, sa ke, tetapi mesti bergantung kepada soalan. Baik. Akhir sekali kita lihat cerakinan. Okey, saya bagi sedikit saja pengenalan cerakinan. Okey, saya sebut cerakinan. Dalam buku teks tulis cerakin. Okey, cerakin ni maksudnya kita cerai-cerai-cerai-cerai. Cerai apa ni? Kena potong ke? Okey, nombor kita boleh pisah-pisahkan untuk nilai dia. Contohnya macam ni lah. Nampak? Kita pisah-pisahkan. Bila kita gabung, dia menjadi macam saya bulat ni. Betul? Bila kita cerai-ceraikan, ikut nilai digit, dia akan jadi yang anak panah yang saya tunjuk ni. Okay? Sama macam yang kamu lihat dalam
satu teks. Bergantung kepada soalan. Okay. Kalau dia kata cerakin nilai tempat, dah pastilah kita kena letak angka ke nombor. Tengok sini. Ada nombor di depan dan kena letak ejaan di belakang. Hanya buat anak panah yang ni. Nampak? Benda yang kita belajar ni sebenarnya nampak dia berulang-ulang. Jadi untuk meningkatkan kefahaman kamu. Okay. Kita tengok saja, saya baca kat sini. Kalau ikut nilai tempat, 1000. Okay, 240 maka ejaan 210 dan sa kita hilangkan, kita gantikan dengan G di belakangnya. Okey. Sebab itu dia ada 1000, ada 203 digit, ada 2 digit dan sa dia hanya boleh 7 sahaja. Okey. Nampak beza kan? Okay, semua nampak beza kan? Okay, baik. Cikgu harap apa yang cikgu terangkan ni dapat buat latihan kita pada hari ini. Saya sudah menggunakan latihan di Google Form dan di dalam Google Form. Okay. Dan tolong postkan nama dan markah yang kamu perolehi kat dalam grup ya. Latihan bersama. Okay. Ada soalan tak? Tanya. Ada sesiapa nak tanya dekat cikgu tak? Sebelum kita nak tutup kelas kita pada. Cikgu, ada latihan tak? Siapa nak tanya? Ada latihan. Tanya-tanya. Boleh tanya. Saya tak marah pun. Tanya je. Latihan cikgu letak dekat Google Form dalam grup matematik. Ya. Saya dah letak pagi tadi. Okay. Sekali dengan pautan untuk kelas online pagi ni. Okay. Baik. Saya terangkan sikit. Untuk pengetahuan semua, cikgu tak mampu nak buat kelas online setiap minggu. Ada masa kita cikgu akan tunjukkan video pengajaran sahaja. Ada masa cikgu akan buat online lah. Okay. Jadi kita berselang seli. InsyaAllah lah ya. Saya cuba. Okay. Baik. Saya buka lagi sekali. Ada soalan tak? Faham tak? Faham. Bagus. Okay. Faham. Bagus ya. Tahniah anak-anak 3 aktif hari ni kerana join kelas cikgu. Okay. Cikgu rasa sangat gembira dapat jumpa anak-anak walaupun secara maya. Okay. Kita doakan semoga kita dapat jumpa dekat sekolah nanti. Tak tahulah bila kan. Jadi kita doakanlah. Mudah-mudahan COVID yang sedang melanda sekarang ni akan turun dan kita berpeluang untuk belajar semula di sekolah ya secara bersemuka. Baik, apa-apa pun cikgu ucapkan terima kasih kepada kerjasama ibu bapa semua. Okey, kerana membantu anak-anak pada hari ini untuk kelas online saya. Okey. Terima kasih juga kepada semua anak-anak murid memberi kerjasama. Okey, tak buat bising. Okey, bagi pendengaran yang bagus hari ini. Okey. Okey, cikgu ucapkan tahniah. Okey. Jadi semoga kita berjumpa lagi untuk kelas yang seterusnya, okay, di alam maya, okay. Dan itu sahaja daripada saya, okay. Terima kasih dan selamat berjumpa lagi. Bye semua. Bye. Boleh add left ya? Bye. 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 Dekat group Telegram ya. Bye. Bye cikgu. Okay, bye semua. Bye cikgu. Bye. Bye Amira. Bye Amira. Hai Arya.
Oh, ada orang lagi. Amar.